5. Hantu, hantu apa yang suka berpetualang? Hantu Sherina. Ayo kalau bisa gue kasih tas. Hantu Sherina. Ah, ayo dong mami, ayo dong, ayo dong mam. Oh, gila deh. Aigun, ayo dong Aigun. Ah, cepetan dong Wendy. Aigun WhatsApp. Aigun WhatsApp dong ah, jadi ayo tahu jawabannya Aigun. Hantu apa yang berpetualang? Mata. Pocong. Ngerah. Jalan. Hantu Sherina. Tuyul. 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 Salah. Nyerah. 1, 2, 3. Sundel bolang. Sundel bolong. Gue tuh udah mikirin ke situ, cuma gue nyarinya salah. Sundel bolang. Eke ada lagi. Oma. Hei. Ya. Gua ada. Ayu nih buat aku dulu nih, Ayu nih. Ayu kan gila-gila India nih. Oma. Ruben dulu. Buah apa yang menyedihkan? Buah hati yang diambil. Buah apa yang menyedihkan? Buah apa yang menyedihkan? Manggis. Salah. Semak. Udah bedakan enggak pergi-pergi? Enggak. Iya, kasihan kan ya, menyedihkan itu. Udah bedakan. Aduh. Ya kan? Kagak pergi-pergi. Tuhan. Begonya makin jadi. Makin jadi Tuhan. Ada. Apa ada sih, Ben? Apa, Oma? Buah apa yang menyedihkan? Apa? Enggak tahu apa. Merah. Wendy enggak tahu? Pisang. Kok pisang? Perpisangan. Di apaan sih? Perpisahan. Kurang deh, embul. Ada lagi? Nih, gue khusus buat Ayu Ting-Ting nih. Apa? Kalau lo bisa, gue kasih lo tas. Kasih tahu dong. Oke, nih khusus buat Ayu Ting-Ting yang demen banget sama orang India. Dengerin ya. Bahasa Indianya bumbu dapur apa? Ketumbar mere jahe. Itu mah gampang. Bener ya? Berarti tas tuh. Ada saksinya tuh, Wendy, Ruben. Wendy, Ruben. Berarti tas itu. Ngelek. Eh, makanya nih. Huh? Tahu Shawn Mendes gak? Shawn Mendes. Nah, kalau Shawn Mendes di atas panggung jadi penyanyi. Kalau di belakang panggung jadi apa? Apa? Jadi sound system. Man. Sound system. Ya, Bang Wendy. Ih, receh. Gak tahu, cuma. Kita sama ini, berarti tebakannya ya. Ada lagi. Tebakan kita sama. Igun. Igun udah janji tas. Buah apa yang bisa nyimpen orang? Buah yang bisa nyimpen orang? Barang. Abis ngeliat di Google. Buah apa yang bisa nyimpen barang? Pisang. Tadi pisang mulu yuk. Lah gue temennya pisang apa emang lu? Apa urusannya sama lu? Gue suka pisang. Ya gue juga suka yuk.
Iya, apa emang gua kata apa? Gua juga tahu lu suka pisang, malah suka lu daripada gua. Jawab dulu itu, buah apa? Buah apa yang bisa nyimpen barang? Apa? Apa sih, kelapa? Salah. Apa? Laci. Gua timpuk lu. Nih, gua nih. Gua semprot lu. Ayo gambreng dulu, gambreng. Gambreng coba, siapa ya? Gambreng. Om Pimpa Layum. Om Pimpa Layum gambreng. Breng. Udah. Gua putih. Hitam. Nih gua dulu, Gun. Band-band apa yang paling disukai sama ibu-ibu sama anak-anak? Tuh. Yang si Ayu parah. Band yang paling disukai ibu-ibu sama anak-anak. Tunggu, tadi gue sempat baca nih. Bentang kecil. Salah. Di langit. Band yang paling disukai sama ibu-ibu, anak-anak, bahkan bapak-bapak, anak muda. Band ya, apa yuk? Sipa, ambilin sapu lidi dong, Sip. Sip. Ruben. Hilang Ruben. Bikis, ambilin sapu lidi, Neng. Ruben harus jawab nih. Bil. Apa? Gun. Cing. Band-band apa yang paling disukai sama semua orang dah? Sapu lidi. Enggak, belum ada, belum main. Ayu repot banget, yuk. Band yang paling disukai sama semua orang itu band Sunda. Deh, bisa Mas Wendy penjilat. Penjilat si Wendy. Hujan-hujan. Ada lubang. Binatang, hewan-hewan apa yang lu belin? Lu. Jangan dong, kasihan. Jangan kayak gitu dong, kasihan tahu. Enggak, maksudnya lu pasti tahu jawabannya. Gitu, lu. Ayo, Aigun, semangat Aigun. Ayo. Apa? Ah, udah deh. Enggak usah. Iya, apa? Buah apa yang paling kaya? Buah apa yang paling kaya? Sayang. Yang paling kaya, kaya. Serikaya. Males gua sama lu udah pada main, males. Ketebak. Males gua main sama lu semua. Nah itu mah gampang, yuk. Serikaya mah gampang soalnya. Gak boleh gitu dong, kan support Igun, temen. Igun lagi dari tebak-tebakan. Igun. Ntar dulu bayar credit card. Bohong lu, nyari tebak-tebakan lu. Lu lagi jadi tebak. Oke. Okay. Kita kalau dari kemarin dirumahin gini, kalau ada tagihan tuh orang yang nagih ngerti gak sih? Enggak lah. Maksudnya? Kalau misalnya kita ada tagihan. Nagih telepon ya lu ya? Enggak, adek. Kan kita misalnya ada tagihan nih. Terus? Kita kan dari kemarin kan suruh di rumah. Terus kayak gitu pas ada tagihannya. Nah. Kalau kita kagak bayar sekarang dia ngerti gak sih? Oh. Ya enggak lah. Lu aja. Nah, ini tagihannya buat uang ini, mana ini tagihannya ngasih? Benar-benar tagihan cicilan. Ini tagihannya cicilan apa tagihan bersifat pribadi nih? Cicilan, Oma. Gua yang bersifat personal aja masih nyicil ya. Apa? Ntar. Ini kayaknya iklan udah mau lewat deh, Oma. Ya, baik dulu ya. Iklan. Jangan kemana-mana, tetap di drone, ini obrolan manis.